Teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi, Aha. Teman-teman, hari ini kita masak sop iga bening ya. Oke, ini bumbu-bumbu yang kita siapkan. Ini daging iga. Saya masak cuma makan berdua. Oke, wortel, tomat, kentang, sadri. Bumbu-bumbunya penyerap rasa, totole, garam, ketumbar putih, ini penyerap rasa juga, pala, purbara, kita potong ya teman-teman. Ini serera ya teman-teman, mau potong kayak gimana, aku lebih suka kayak gini nih. Potongnya bagi tiga. Taruh di sini, soalnya kotor. Buang tengahnya teman-teman. Oke, kita belah dua, masukin. Oke, sadri kita potong-potong. Jangan terlalu halus teman-teman, kasar aja seperti gini ya. Oke, oke teman-teman, airnya udah mendidih, kita masukin iga dulu. Oke. Cemplungin iga, sadrinya terakhir, wortel kentang masuk dulu, tomat juga terakhir supaya seger ya teman-teman. Oke, oke, tomatnya kita terakhir ya, kita tunggu sambil dia matang ya teman-teman. Kayu manis masuk, pala masuk, kapur barut satu masuk, kapur raga sorry teman-teman, garam penyerap rasa jadiin satu. Kita masak dulu teman-teman. Ini wanginya udah enak, cuman belum dirasain teman-teman tuh. Oke. Panas cuaca panas-panas gini teman-teman enak makan yang bening-bening gini, sehat. Oke. Okay. Oke, okay, kita tunggu lagi sampai dia matang. Teman-teman. Sop iga bening. Sudah jadi.